Lur, aku sedang diminta salah satu kerabatku untuk membantu persiapan hajatan nih, Lur. Seperti biasa, tentunya aku membantu memasak dong. Kebetulan, aku memang ahlinya toh di bagian perdapuran. Harus kusiapkan dulu nih kayu bakarnya. Dul, ya. Tolong bantuin bapak ambilin rauka. Rauka? Iya. Oh iya iya, bentar ya. Ayo, siapa yang mau ikut aku nyari raukang? Masih jauh nih. Jauh. Anunya. Rotannya. Nah, ini juga bisa dianin. Oh, dipanen. Ini yang bisa dipanen? Masih banyak itu. Berarti yang bisa dipanen umbutnya itu yang belum terlalu panjang? Iya, belum panjang. Tapi juga yang batangnya sudah besar begitu? Iya, bisa begitu. Yaudah, ini saya bersihin dulu. Ya. Bapak yang sini aja. Ya, oke. Okay. Pasrah. Yang sebelah sana itu banyak tuh sana. Raukang iki bahasa orang sini untuk rotan, Lur. Umbut rotan iki ajaib lho, Lur. Tanaman ini bisa tumbuh di mana saja. Tanah kering, tanah berawa, sampai tanah pegunungan. Salah satunya di hutan desa Tabu-Tabu, Kabupaten Pangkajane dan Kepulauan Sulawesi Selatan ini. Tanaman yang termasuk dalam keluarga palem-paleman ini dikenal sebagai tanaman yang tumbuh cepat secara merambat dan memanjat pada pohon-pohon sekitarnya, Lur. Nah, inget ya, Lur, karena umbut rotannya mau diolah jadi masakan, cari umbut yang tidak terlalu tua. Biar rasane masih manis koyo aku. Wah, jadi penasaran aku. Biar tak coba ya, Lur. Woi yo, bener manis. Hati-hati, durinya tajam. Makanya bagian luar umbut harus dibersihkan dulu biar tidak melukai kulit kita yo. Kalau nusuk, wah mantep iki perinya. Selain di duri, ada rintangannya nih saat memanen rotan. Biasanya banyak semut merah yang berada di sekitar pepohonan rotan, Lur. Oh iya, Lur, tahu nggak? Kalau sekitar 85% kebutuhan bahan baku rotan dunia berasal dari Indonesia loh. Makanya salah satu hasil hutan bukan kayu ini jadi komoditas hasil hutan andalan di tanah air. Wah, bangga nih jadi orang Indonesia yo. Dul, ini boleh banyak nih. Oh iya. Mau pulang ke rumah itu. Ya, ya, ya. Saya udah. Balik ke kebun aja nih. Oh, ke kebun lagi? Iya. Ya, ya. Saya bawa pulang dulu. Sebelum diolah sama Andi Putri, umbutnya langsung tak siapkan aja deh, Lur. Orang sini biasa mengolahnya untuk dijadikan sayur. Nah, kali ini mau diolah jadi masakan inovasi biar yang lain ngerasain inovasi ala gundul. Sebelum dimasak, kupas dulu kulitnya yo. Soalnya yang mau dimakan adalah bagian umbutnya. Biar lebih mudah diolahnya, sekalian dipotong kecil-kecil dulu yo. Setelah dicuci bersih, umbut kemudian direbus. Proses ini dilakukan untuk mematangkan umbut sekaligus untuk menghilangkan kandungan getahnya, Lur. Jika sudah empuk, tandanya rotan sudah matang.
angkat dan tiriskan. Kemudian cuci kembali dalam air bersih agar sisa getah yang menempel benar-benar luruh. Sambil menungguku, Li Putri sudah menyiapkan bahan masakannya lur. Kali ini, umbut rotannya mau dijadikan karage kuah paleko. Untuk bumbu karaginya, cukup haluskan bawang merah, bawang putih, dan garam. Tumbuk-tumbuk sampai halus. Sedangkan untuk campuran kuah palekonya, tambahkan juga potongan tomat, serta mangga muda, biar makin seger. Selanjutnya, siapkan juga bumbu kuahnya. Iris-iris tipis batang serainya. Di Putri, iya. Nih rotannya sudah kurebus. Nih, ada yang bisa saya bantu lagi enggak? Bisa minta tolong ditumbuk. Oh, ya, Dik. Sembari aku menumbuk umbut rotannya, Di Putri lanjut menyiapkan bumbunya ya, Lur. Selain batang serai, Di Putri juga menggunakan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, serta lengkuas. Nih, iya. Ini rotannya udah ditumbuk nih. Oh iya, makasih Dul. Ya, aku tinggal dulu ya. Iya. Lanjut, buat bumbu kuahnya ya lur. Tumbuk kasar bahan yang telah disiapkan tadi. Kemudian, tambahkan bubuk kunyit, tumbuk lagi hingga tercampur rata. Berikutnya, ambil umbut rotan yang telah kutumbuk tadi, lalu tambahkan bumbu halusnya, aduk hingga merata. Biar makin gurih, jangan lupa ya lur, taburkan garamnya. Ambil sedikit demi sedikit adonan rotan, bentuk bulat dan pipihkan. Untuk membuat karage, rotan tentunya perlu dilapisi tepung dong. Lumuri umbut rotan yang telah dibentuk dengan campuran tepung maizena dan tepung terigu. Lalu goreng dalam api sedang hingga keemasan. Selanjutnya, tumis bumbu halus. Setelah matang, tuangkan air dan aduk rata. Jika air telah mendidih, masukkan tomat dan mangga muda. Terakhir, masukkan karage rotan dan masak hingga matang. Ini dia nih, karage rokang kuah paleko. Gimana? Kelihatan seger banget toh? Ayo Ndik, langsung aja kita makan. Aku sudah nggak sabar pengen nyobain. Para tamu juga mulai kelaparan kayak eh. Ayo Pak, Bu, langsung disantap. Ye, enak toh masakan aku dan Di Putri. Umbut rotannya manis gurih. Rasa pahit khas umbutnya pun sudah hilang. Mantep. Makin nikmat karena disantap bareng kerabat tercinta. Ayo Pak Bu, makang-makang.